Ya oke, okay, langsung aja. Gue kira dulu tentang kelas 1. Gue tuh mau ngebahas tentang kehidupan sehari-hari. Banyak orang pengen jadi ganteng, ya kan? Mereka semua pengen jadi ganteng. Apa aja dilakuin supaya mereka jadi ganteng, ya. Tapi katanya ganteng itu bisa mubazir. Apalagi kalau dia udah ganteng, itu jomblo. Itu masih gak apa-apa, udah ganteng, jomblo. Gimana kalau dia udah ganteng, punya pacar, pacarnya ganteng juga. Udah punya pacar, gak apa-apa. Orang ganteng, pacarnya harus cantik, ya kan? Orang ganteng, pacarnya harus cantik. Tapi percuma kalau ternyata orang cantik, pernah punya pacar, cantik juga. Gak apa-apa, orang cantik, pacarnya harus ganteng. Tapi percuma kalau orang ganteng tuh punya pacar ganteng juga. Apa sih, balik lagi ke awal? Ya. Terus yang gak enak lagi, kalau orang ganteng itu bisa sendiri, ya kan? Bisa sendiri. Udah bisa sendiri, keluar kita ketemu sama temennya mama atau papa kita. Pasti kita ditanya yang gak penting-penting dan kita harus jawab. Karena itu temennya orang tua kita kan gak enak. Udah keluar, misalkan ketemu sama Tante Putri. Tante Putri. Misalkan Tante Putri, gue ketemu sama Tante Putri, sama suaminya, Om Putra. Gak, bercanda. Jadi Tante Putri sama Om Edi, nama suaminya Om Edi. Tapi Om Edi bawa putranya. Terus gue ditanya gitu kan, Gerardo, Tante. Tante, kamu bisa sama siapa? Sendirian. Dia tanya, dia jawab sendiri kan. Kamu bisa sama siapa? Sendirian. Iya. Papa mana? Loh. Sendirian, kan gue bisa ngomong. Oh, sendirian. Ati mana? Di rumah. Mama mana? Di rumah. Papa mana? Ya tuh kamu banyak nonton sinetron gitu. Ah tante apa sih? Eh padahal kemarin tante ketemu sama orang tua kamu di mana? Di Jombang. Ternyata tante juga suka nonton sinetron. Ya. Jangan. Dan itu gini ya. Gue itu punya masalah sama mata. Jadi mata gue itu agak sedikit rabun. Jadi misalkan gue di kelas, gue duduk di belakang, gue itu nggak bisa melihat ke depan dengan jelas. Nah makanya karena keseharian itu, keseharian rabun gue, untuk memastikan gue harus maju ke depan. Bukan maju ke depan, maksudnya mendekati objek yang gue lihat gak jelas itu biar jelas. Jadi waktu itu gue lagi lihat Aliando sama Kevin Julio, ganteng banget. Tapi kayaknya si Aliando udah pergi, jadi gue cuma lihat Kevin Julio. Sumpah Kevin Julio itu ganteng banget. Tapi kan gue nggak tahu antara dia rabun, jadi gue harus deketin. Ternyata pas gue deketin itu cermin, gue lagi ngaca. Tapi ternyata pas gue ngaca, gue harus berikasi. Ternyata gue malah melihat kenyataan. Ternyata kalau gue mirip Kevin Julio. Ini gue ngaca, gue merasa kalau bayangan gue mirip Kevin Julio. Jangan-jangan di lain tempat pas Kevin Julio ngaca, dia merasa bayangan itu mirip gue. Banyak orang itu kalau suka sotrat sama gue. Misalkan gue pernah waktu itu ikut lomba antar sekolah. Padahal mereka belum pernah ketemu gue, tapi mereka ketemu gue tuh langsung, lu kayaknya kemarin gue liat tuh, ini sumpah gue paling kesel sama orang gini, gue kemarin liat tuh loh, hah? Terus temennya dia datang lagi, oh iya kayak gue pernah lihat, apaan sih nih, padahal gue aja gak pernah merasa ketemu sama mereka gitu loh. Mereka jangan-jangan mata mereka juga punya gangguan kayak gue, jadi semua orang yang dia lihat itu gue. Jadi dia lagi naik bis, dia berhenti di lampu merah, dia lihat ada polisi, itu gua. Habis itu polisinya nyentuh motor, set. Mas tahu salah mas, dia buka helm, ternyata yang ditilang gua juga. Terus dia ngeluarin duit mau nyogok polisi, ternyata duitnya gambarnya gua juga. Jangan-jangan ini ngebubing itu mata uang apa, jangan-jangan mata uang dolar jonggol. Apaan sih dolar jonggol? Muka gua, nggak lagi yang ngajak bayangannya dia, tapi yang ngajak gua. Ya, kita lanjut.
Orang kaya itu lebay. Mereka bilang mereka gak pernah punya waktu untuk berdoa atau ke gereja. Alasannya simpel, gak pernah berdoa karena sibuk. Sibuk berdoa. Jadi mereka gak pernah berdoa karena sibuk berdoa. Jadi misalkan, ini gimana? Bukan berdoa. Misalkan ya, ada ibu punya anak orang kaya. Dek, kamu kok gak pernah berdoa sih? Ah, mama apaan sih? Gak lihat apa, aku lagi sibuk gitu. Sibuk ngapain? Berdoa. Oh, ya udah, habis berdoa ya. Apaan sih? Terus, udah. Terus lagi, ini yang apa? Jangan-jangan orang saking lebay. Jadi orang lebay itu, orang kaya lebay, dia kalau berdoa biasanya pakai lilin, ini gak pakai lilin. Tapi dia ke dapur nyalain kompor. Jadi dia berdoa pakai kompor, pakai api kompor, api mainstream. Yang kasihan itu kalau udah selesai berdoa, biasanya dia nyium lilin, ini harus nyium kompor. Ya kan, misalnya ada yang tadi, akhirnya dia mau berdoa kan, udah gitu kan, selesai berdoa, ditiup, kok gak bisa-bisa kan, diup lagi, kok gak bisa-bisa, mamanya datang. Dek, kamu ngapain? Gitu. Habis berdoa mah. Cie udah bisa berdoa. Habis berdoa mah. Terus kamu apa? Mau nyium kompor. Kok gak bisa-bisa? Gitu. Ye. Yeah. Kan kompornya masih mati. Oh iya. Nyalain. Jadi nyalain. Dicium lagi. Kok masih gak bisa? Ya, orang kan gasnya habis. Mama belum beli gas. Oh iya. Ya udah, beli gas. Udah beli gas, dinyalain lagi. Cep. Dicium. Kok gak bisa? Dek, kompornya gak ada. ya, itu nyebelin, sama nyebelinnya kayak kalau beli cappuccino cicau. Ya kan, cappuccino cicau. Yang pernah minum cappuccino cicau, tepuk tangan. Iya. Banyak. Deso. Cappuccino cicau. Hari ini minum cappuccino cincau, padahal yang jual dua. Terus habis itu anak-anak suka naik motor buat kurangnya gini. Cek. Ya, habis ini baterainya habis lagi. Pas baterainya habis, belinya di tukang cappuccino cincau. Ternyata tukang cappuccino cincau udah bangkrut. Bukan toko baterai. Baterainya digabungin sama cappuccino cincau. Ya, lanjut. Anak-anak yang sekarang masih bocah kecil naik motor. Dan naik motor boncengnya berempat. Satu udah di sedel, gak kuat di stang gak kuat di jari-jari motor. Kalau gak kuat duduk lagi di atas orang yang duduk di atas stang. Ya, naik motor bonceng berempat. Gue demen kalau dia udah kebut-kebutan, tahu-tahu nyungsep nabrak pohon di pinggir jalan. Akhirnya dia ditegur mamanya. Besoknya dia naik motor lagi, udah gak meleng, tapi ternyata pohonnya yang di tengah jalan. Besoknya lagi, udah pohonnya gak di tengah jalan, dia naik motor udah gak kebut-kebutan. Ternyata pohonnya yang kebut-kebutan. Kalau naik motor, gimana kalau yang naik taksi? Udah gitu taksinya gak tahu jalan. Orang-orang kan suka sok kaya anak-anak zaman sekarang. Biar kelihatan keren di depan pasangannya gitu, mereka naik taksi. Gak peduli mau uangnya minjem, mau uangnya ngutang, mau uangnya beli, pokoknya dilakuin. Padahal naik taksinya aja bayarnya pakai surat pengantar kemiskinan dari NTR. Udah pakai surat pengantar kemiskinan, bayar taksinya nawar. Pak, pasar minggu dong, gitu. 15.000 ya, kan dekat. Ya mas, taksi mah gak bisa dibayar, gak bisa ditawar. Taksi mah gak bisa ditawar, ya pak terus gimana? Ya udah mas, 10.000 aja. Ya udah, akhirnya dianterin sampai tempat tujuan. Tapi gak sampai tempat tujuan, karena dia bayarnya kabur, cuma 10.000. Loh pak, ini di mana? Pasar Sabtu mas. Hah? Kan saya pindahnya ke pasar minggu, saya gak tahu jalan mas. Gimana caranya biar saya bisa ke pasar minggu? Mas, ini kan pasar Sabtu. Mas tunggu aja di sini, besok juga minggu. Satu minggu. Ya. Itu tadi kalau yang enggak tahu jalan penumpangnya, gimana yang enggak tahu jalan itu supirnya. Jadi pas masuk, "Pak, pasar Minggu ya?" "Ya, Mas, maaf saya enggak tahu jalan." "Ya udah, Pak, saya aja yang nyetir." Terus tukeran.
jadinya penumpangnya nyetir, nyupirnya ke penumpang. Sampai tempat tujuan, supirnya turun bayar ke penumpang. Penumpangnya juga turun. Tak mobilnya jalan sendiri. Ya. Oke. Okay. Ya, anak-anak kayak anak-anak sekolah gua. Biar dia menghemat uang jajan, itu siap istirahat sukanya betak minum di kantin. Tahu betak? Betak yang enggak ada rambutnya. Oh, botak. Botak itu suku, ada Jawa, ada botak. Jawa, Jawa. Oh, batak. Batak itu yang buat bangunan, batu batak. Ya udah. Jadi mereka sukanya bentak minuman di kantin. Kalau lu besok terapi di sekolah lu ada yang lihat orang yang bentak minuman atau makanan di kantin, jangan ditegur, itu gua. Ya, udah semuanya itu jangan bikin di kantin. Udah bentak minuman, bentak minuman di kantin, bentak makanan di kantin, bentak ibu-ibu kantin, ibu-ibu kantin di kantong ini di bawah. Ya, dan itu gua kalau bentak minuman biar nggak ketahuan, itu gua pura-pura nanya. Pura-pura beli, pura-pura bayar. Bayarnya pakai uang 100 ribuan, padahal harga makannya 500 rupiah. Udah begitu bayar pakai 100 ribuan, gua gak minta kembali. Orang kaya, asik. Orang kaya yang tadi naik taksi pakai surat kemiskinan. Yang datang ke gereja pas baca Injil mau milih pulang. Datang pas mau milih baca Injil pulang. Ternyata dia datang misa pertama, pulangnya di misa kedua. Terus yang terakhir ya, gua harus ngapain semua, hargailah perbedaan. Ya. Kita tinggal di Indonesia, hidup kita nggak cuma ada satu kepercayaan, banyak kepercayaan yang sebenarnya itu cuma satu, kita menujunya ke Tuhan, ya kan? Kayak kemarin gua diajarin sama guru agama di sekolah gua, dia ngasih ke gua, kalau seandainya ternyata agama yang sebelah sama agama Katolik itu ada, misalkan kita mengenal yang namanya Yesus, di sana mengenal yang namanya Nabi Isa, ya kan? Itu katanya yang bikin perbedaan itu cuma lafal, intonasi penulisan dan juga pembacaan. Jadi misalkan Abraham dalam bahasa mereka disebut Ibrahim, ya kan? Kalau ini cuma berbeda penulisan. Gimana kalau sampai ada perbedaan lagu gitu? Jadi misalkan kalau saja di Katolik kita akan mengatakan Bapak Abraham mempunyai, gitu kan? Itu kalau Katolik. Nah kalau yang sebelah gimana? Pakainya ini, Posida. Ya. Yang lagunya kan jadi gitu. Bapak Abraham mempunyai, tapi Bapak Abraham.